Wadidaw, spoiler manga Tokyo Revengers chapter 229 sudah keluar lewat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita melintasi waktu. Ea. Manga Tokyo Revengers chapter 229 dimulai dengan pertarungan 3 monster dari masing-masing kubu, yaitu Senju dari Brahman, Teranosot dari Rokuhara Tendai, dan Maiki dari Kanto Manji. Senju didorong oleh Takeomi yang mencoba menyedot atau menjilat Maiki. Gak jelas di sini maksudnya si Takeomi ngapain. Kalau menurutku sih kayaknya menarik si Maiki. Berlanjut, Senju marah karena Takeomi menjatuhkan Terano dan mendorong Maiki. Dan pada akhirnya, semua orang dikejutkan oleh kekuatan Senju. Senju mengatakan pada Takeomi kalau yang memimpin di sini itu dirinya. Takeomi, bos Brahman itu aku, ujar Kawaragi Senju. Dan spoiler selesai. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian!